Cultured Law kembali ke pangkuan Yamaha sebagai test rider dan Jorge Lorenzo terdepak. Yamaha meresmikan kedatangan Cultured Law sebagai pembalap penguji mereka di MotoGP pada tahun 2021. Kabar bergabungnya Cultured Law dengan skuad Yamaha di MotoGP telah dikonfirmasi melalui pernyataan resmi pada Jumat 13 November 2020. Yamaha resmi merekrut Cultured Law sebagai pembalap penguji mereka di MotoGP pada 2021. Cultured Law akan menggantikan posisi Jorge Lorenzo yang kontraknya tidak diperpanjang oleh Yamaha. Cultured Law akan mulai mengemban tugas sebagai pembalap penguji Yamaha sejak shutdown tes di Sepang pada Februari 2021. Cultured Law juga akan ambil bagian dalam berbagai tes resmi IRTA dan tes privat Yamaha untuk pengembangan motor balap YJR M1. Pembalap yang musim ini memperkuat LCR Honda itu pun berpeluang turun sebagai wildcard ataupun pembalap pengganti ketika salah satu pembalap Yamaha cedera. Yamaha menganggap Cultured Law sebagai sosok test rider yang ideal karena kiprahnya di MotoGP. Cultured Law telah memperkuat 3 pabrikan berbeda, yakni Yamaha, Ducati, dan Honda, sejak melakukan debut di MotoGP bareng tim satelit Yamaha Tech 3 pada 2011. Cultured Law merupakan pembalap binaan Yamaha ketika memenangi kejuaraan dunia Supersport pada tahun 2009 dan bersaing di World Superbike pada tahun berikutnya. Direktur Yamaha Motor Racing, Langer Fis, antusias menyambut kembali Cultured Law ke dalam skuad pabrikan berlogo Garpu Tala. Pengalaman panjang serta pendekatan kau yang jujur akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan motor kami dengan program pengujian penuh pada tahun depan, ujarnya. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan notifikasi lonceng agar selalu mengikuti info seputar olahraga. Sampai jumpa.